Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syahr Ramadan wa fardhu 'alalladziina aamanu fi siyam. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillah sayyidina Muhammadin sayyidil adnan wa 'ala alihi wa sahbihi hamlatil ilmi wa Qur'an. Amma ba'd. Sa'adatul kurma wa iza kepada alumni Madrasah Aliyah Keagamaan Ali Hasyim Asy'ari dan umumnya semua alumni Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Taqdis Sekara yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah dengan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hujan yang penuh berkah ini bulan Ramadan dapat menaikkan kewajiban yaitu melaksanakan bulan puasa Ramadan dan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya yang dapat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga aktivitas kita di Ramadan ini sebagai amal yang soleh, amal yang tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengantarkan kita ke surga dan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita terserah pada Rasulullah SAW dengan kita dan menjadikan berkah dan istimah kita baca salat kepada Rasulullah dan mendapat safir dari Allah Ta'ala dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dengan sempurna termasuk melaksanakan Ramadan puasa Ramadan dengan penuh dan maksimal semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para alumni Madrasah Aliyah Keagamaan Hasyim Asy'ari dan umumnya alumni Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari yang saya hormati, alhamdulillah tidak serasa ternyata sampai hari ini kita melaksanakan puasa Ramadan sudah memasuki hari yang ke-21 sekaligus hari yang 10 akhir bulan Ramadan ini merupakan hari dan malam-malam yang istimewa yang disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terdapat di malam-malam selain. Jadi semua malam, semua hari di bulan Ramadan adalah istimewa. Tapi yang paling istimewa di antara malam-malam tersebut adalah di malam yang terakhir 10 hari di bulan Ramadan. Dengan kata lain, di akhir awal min Ramadan. Kenapa kok paling istimewa? Di malam-malam tersebut di antara tanggal liburan Ramadan, mulai malam 21 sampai malam terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malam yang populer disebut malam Lailatul Qadar. Siapa saja yang mendapat anugerah dari Allah Ta'ala mendapat malam Qadar, kita harus termasuk manusia yang
dimuliakan Allah dan termasuk manusia yang paling istimewa. Kenapa? Karena tidak ada di malam yang bulan malam itu kodar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah di malam tersebut sama nilainya 1000 bulan bahkan melebihi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min amr. Salam ya hatta masa'il fajr. Jadi kita umat Islam yang kebetulan di malam nuzul Lailatul Qadar itu beribadah, beramal soleh. Dalam arti ibadah beramal yang mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melaksanakan sholat tarawih, baca Al-Quran, melaksanakan sholat sunat, baca dzikir, dan aktivis lainnya yang bermanfaat menurut Allah. Itu walaupun kita kerjakan pada satu malam saja. Entah itu membaca Al-Qur'annya berapa jam, sholatnya berapa menit, dan seterusnya. Itu nilainya itu melebihi 1000 bulan. Dan kalau kita kalkulasi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Jadi misalnya kita membaca Al-Quran pas kebetulan turunnya malam yang kerja, walaupun membacanya itu dalam malam tersebut, itu nilainya, pahalanya melebihi 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, biasa. Begitu juga kita melaksanakan sholat. Misal sholat tarawih atau sholat tahajud atau sholat tasbih di malam pas turunnya malam Qadar. Walaupun kita melaksanakan ibadah sholat tersebut hanya di malam tersebut, nilainya, bobotnya, kualitasnya melebihi 83 tahun 4 bulan. Ini luar biasa, dan ini hanya diberikan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, umatnya para nabi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh suci penuh berkah ini, kita dapat memanfaatkan yang sebaik-baiknya dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk umat Islam, umat Nabi Muhammad yang terbaik, dan besok termasuk ahli surga. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.